berikutnya, marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bribda Fadli Fahrial Alamsyah, anggota Biro SDM Polda Kalimantan Timur, dan pembacaan sari tilawah oleh Nyonya Risma Ajis, Bayangkari Poresta Balikpapan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن حسنا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا صدق الله ورسوله وما زادهم إلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين
صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara golongan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.